Bapak, Bapak, Pak, kalau dikasih kaos baru mau Pak? Enggak. Baju baru? Enggak, terima kasih. Enggak usah malu Pak, saya sama Bapak itu sama, sama-sama manusia, kita semua tuh sama. Tidak ada yang membedakan di mata Allah Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, senang banget bapaknya mau kita bersihkan, berarti bapaknya percaya ya Mbak sama kita ya. Iya, baik banget. Bapaknya baik banget, sopan banget. Kenapa? Enggak sama sekali Pak. Kita sama Pak di mata Allah, enggak ada yang membedakan sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah sekarang kita udah sampai mana Mbak? Pasuruan, Taimi. Pasuruan. Jadi ini adalah istri dari Mas Budiman. Jadi buat kalian yang belum di-subscribe, tolong di-subscribe dulur Budiman gitu. Jadi ada yang info sama kita, katanya ada ODGJ yang kondisinya sangat memprihatinkan dan yang lapor di sebelah sana. Halo Mas. Kenapa? Pakai masker. Oh, enggak pakai. Siapa namanya, maaf? Andri. Andri, ini? Ma'ruf. Terima kasih banyak udah info ya. Iya. Udah peduli dengan ODGJ atau OT yang terlantar. Oh. Gitu. ODGJ-nya di situ? Iya. Ini terlantar? Iya. Atau ada keluarganya? Belum tahu sih, tapi lama ini. Berapa lama kira-kira? Sejak saya kecil. Oh, dari kecil. Karena rambutnya udah gimbal banget ya? Udah kondisinya udah kotor banget. Ya udah kalau gitu galak nggak? Ya kayak ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel. Sendiri. Dan tapi bicara kayak bicara Madura kan? Orang bahasa Madura ya. Bisa Madura. Iya. Nanti bisa main ya Mas. Kita nggak ada Inggris. Bantuin ya. Oke yuk. Oh dia udah tahu. Bangun. Assalamualaikum. Nasi Pak. Udah makan belum? Belum. Bapak namanya siapa? Su. Ya? Su. Su? Iya. Su? Bapak Su? Iya. Oh, namanya? Oh, Bapak Su. Bapak aslinya mana, Pak? Ya, Rombongan. Hah? Mana? Rombongan. Rombongan. Rombongan, iya teman semua, Pak. Rombongan. Teman. Iya. Dari Surabaya. Kita dari Surabaya, Pak. Duduk boleh ya? Alhamdulillah. Nah, Pak, makanya kalau dibawa bagaimana? Boleh. Oh iya. Bapak sini dulu ngobrol dulu. Ngobrol dulu, Pak. Ini ada rokok. Malu. Jangan, malu. Jangan Bapak, malu. Terima kasih. Kita kan saudara, Pak. Malu, Pak, kita dulur loh, Pak. Iya, iya. Dulur. Yang penting kan makannya sudah dibawa. Oh, gitu. Sini dulu. Ya, terima kasih. Saya jauh-jauh mau ketemu Bapak loh. Permisi dulu ya. Sopan loh bapaknya. Mak, Pak, sebentar loh, Pak. Saya semoga, jauh-jauh. Semoga bahagia. Iya. Bapak, sini dulu, Pak. Ya, Pak. Ya, Di. Sini, Bapak, Pak. Sini dulu, Pak. Bapak. Bapak. Ya. Pak. Kalau dikasih kaos baru mau, Pak? Enggak. Baju baru? Enggak, terima kasih. Itu udah sobek bajunya, udah kotor. Mau enggak, Pak? Pak. Pak, sebentar loh, Pak, ngobrol dulu. Ya. Pak, ngobrol dulu boleh ya, Pak? Bapak. Bapak, ngobrol dulu boleh? Pak, Iya, Pak. Pak, ngobrol dulu yuk. Di sana aja sepi, Pak, tadi. Malbo TV, kira-kira. Ada, sama ada ruang. Hah? Kenapa, Pak? Pak. Berhenti dulu, Bapak mau di mana ngobrolnya? Mbak. Pak.
Bapak. Pak, duduk saya yuk, Pak. Pak ya. Pak. Bapak. Bapak, ngobrol dulu yuk. Pak. Bapak. Pak, saya niatnya baik loh, Pak. Bapak. Pak. Nah. Pak, ngobrol dulu boleh, Pak? Hah? Mau ngobrol aja, saya dari Surabaya jauh. Ya. Ini mau makan. Ya, saya mau ngobrol nih, saya buka ya, Pak. Bapak. Bapak. Bapak Su? Bapak Su apa namanya? Pak. Mau baju baru enggak, Pak? Ini baju. Dikasih baju baru, Pak. Iya, celana, baju. Pak Pak. Bapak. Celana sama baju baru mau? Pak Pak Bajunya ganti apa ya? Baju yang baru. Ganti baju ya, Pak. Kilo, Pak. Pak. Diterima dulu, Pak, bajunya. Bapaknya nggak mau jawab. Makasih. Bapaknya sopan loh, alhamdulillah, baik banget. Malu. Hah? Malu. Malu. Kok malu? Nggak usah malu, Pak, kan kita sama-sama manusia. Alah. Pak, Pak lihat saya nih, Pak. Bapak. Pak E. Pak E. Pak E. Nggak usah malu, Pak. Saya sama Bapak itu sama, sama-sama manusia, kita semua tuh sama. Tidak ada yang membedakan di mata Allah, Pak. Pak Pak ojo malu. Malu apa? Ojo isin. Aku dari Jakarta, Pak. Pak 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 Su. Pak Su. Pak Su. Ganti baju. Pak Su. Jangan ngeliatin, jangan ngeliatin. Pada diliatin lagi. Pak Su. Pak Su. Pak Su. Pak Su. Pak Su. Kita boleh izin enggak, Pak Su, kalau rambutnya dipotong biar bersih? Boleh enggak, Pak Su? Pak Su. Saya enggak bawa kemana-mana kok, Pak Su, cuma niat baik mau bantu Pak Su aja. Boleh enggak, Pak Su? Pak Su. Rokok. Rokok. Oh, terima kasih. Terima kasih. Enggak apa-apa, kasih aja mau. Biar tenang, Pak Su. Pegang. Enggak mau. Pak Su. Pak Su. Pak, lihat aku loh, Pak. Delok, delok sik. Delok. Wong ayu, Pak. Iki lho, Pak. Pak Su. Ditingali, Pak. Pak Su. Aku boleh enggak izin potong rambutnya? Aku di sini niatnya baik loh, Pak Su. Enggak mau jahatin Pak Su. Cuman mau niat bersihin doang, habis itu aku pulang. Boleh enggak, Pak Su? Pak Su, boleh? Abis itu makan, Pak Su. Pak Su asli Madura ya?
aslinya mana? Pasu. Ciki baju. Celana baju. Kita boleh salaman gak, Pasu? Pasu? Pasu ditinggalin Mbak, ini Ki Pasu. Kan aku wanita, Pasu. Harus saling menghargai. Pasu ngerti gak ya bahasa Indonesia? Aku ngerti ya? Sebenarnya bisa bahasa Indonesia. Bisa ya? Oke. Nanti ngomongnya terima kasih. Iya, terima kasih. Salaman boleh gak, Pasu? Kita belum salaman, belum kenalan. Pak Su, boleh salaman nggak? Pak Su. Pak Su, lihat aku deh. Pak Su. Itu mau dikasih kaos, Pak Su. Pak Su, salaman, salaman dulu. Salaman, kita salaman. Pak Su, di sini aku niatnya baik. Nggak mau jahatin Pak Su, nggak mau nyakitin Pak Su sama sekali, aku nggak. Kan kita wanita, nggak akan mungkin nyakitin Bapak. Ya, ya Pak Su ya. Pak Su, salaman dulu yuk. Nih Pak Su, kan Pak Su rambutnya udah panjang. Ya. Kita nggak ada niat jahat, kita cuma mau bersihin rambut Pak Su aja. Kalau diizinkan, kalau Pak Su izinkan, kita bersihkan. Pak Su kan baik, sopan lagi tadi sama saya. Ya, kan kita sebagai manusia kan harus saling membantu satu sama lain. Abis ini saya kasih uang, mau Pak Su? Pak Su? Boleh? Boleh saya izin bantu bersihin Pak Su? Boleh? Salaman dulu supaya Pak Su percaya sama saya. Pak? Susah guys. Tapi pelan-pelan, insya Allah hatinya bisa lunak dan bisa mengerti bahwa niat kita tuh baik sama bapaknya, nggak ada niat jahat sama sekali. Cuman mau membantu. Jadi ini lokasinya ada di Pasuruan ya, Pasuruan. Pasu, salaman dong, salaman dong. Boleh izin aku potong rambutnya? Abis Pasu bersih. Nanti aku pulang. Nggak ada niat jahat sama sekali. Ya, Pak Su ya. Nggak ada sama sekali aku niat jahat. Masa aku wanita mau nyakitin Bapak? Kan nggak mungkin ya. Ya, Pak Su ya. Ya, Pak Su. Kita izin sama Bapak. Kita cuma niat bersihin aja, Pak. Nggak niat ngapa-ngapain lagi. Nggak bawa Bapak kok, nggak, aku. Kalau Bapak mau di sini aja, di sini nggak apa-apa. Bapak rumahnya di mana? Orang Madura ya? Ya, Pak ya? Boleh nggak, Pak Su? Udah, ini udah lama, Pak, ya, rambutnya? Iya, Pak. Udah lama, ya? Pak Su. Kan aku nanya, Pak Su. Pak Su. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Su Islam, ya? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Kan kalau sesama muslim kan harus saling membantu ya, Pak Su, betul?
dan salam itu wajib untuk dijawab untuk agama Islam ya. Dengan Pasu niat menjawab salam saya, berarti Pasu itu menerima kehadiran saya. Boleh? Pasu, Pasu kan orang Islam nih, aku juga orang Islam nih ya. Aku demi Allah Pasu ya, aku gak ada niat jahat sama sekali. Cuman mau membantu membersihkan Pasu aja. Karena saya sayang dan peduli sama Pasu. Walaupun saya baru kenal nih, tapi tugas saya, ya Pasu ya, tugas saya sebagai umat manusia saling membantu. Ya, boleh izin saya bersihkan Pasu? Mohon izin, boleh? Boleh, mohon izin Pasu? Boleh? Kan kalau di Islam, kalau kita ngasih tangan harus diterima salam. Pasu boleh? Salaman boleh? Ya aja tuh. Pasu boleh? Salaman? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasu? Sok salaman. Salaman. Jangan takut Pasu, jangan takut ya. Salaman. Pasu. Pasu. Jadi guys, di sini aku lagi coba pelan-pelan merayu Pasu untuk mau digunting rambutnya. Boleh izin Pasu? Saya bantu potong rambutnya. Enggak untuk nyakitin, demi Allah enggak ada niat mau nyakitin Pasu. Saya kan orang Islam nih. Enggak ada niat mau nyakitin sama sekali. Enggak ada niat mau ngegimana-gimana Pasu tuh enggak ada. Saya niatnya baik di sini. Ya. Ya Pasu, mohon izin saya. Saya mohon izin sebagai umat manusia mau membantu Pasu karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya? Boleh? Kan saya wanita, Bapak kan harusnya menghargai wanita. Ya? Boleh Pasu? Coba sedikit ya. Ya Pasu ya. Coba pegang lu bajunya, maaf. Boleh ya Pasu? Boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bentar-bentar. Pelan-pelan ya, Mbak. Maaf. Allah, berkaget aku. Ini namanya Agus. Bapak, Pak. Bapak, maaf ya, Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, seneng banget bapaknya mau kita bersihkan. Berarti bapaknya percaya ya Mbak sama kita ya. Iya, baik banget. Bapaknya baik banget, sopan banget. Jadi cai luas
enggak sakit kok, Pak Su. Sakit ya, pasti ya. Udah berapa tahun? Berapa puluh tahun, Mang? Wah, betul. Sama sekali, Pak. Kita sama, Pak, di mata Allah. Nggak ada yang membedakan sama sekali.